gua kelar nih. Waktunya rebahan. Nah, antar mama ke pasar yuk. Ada apa? Wah, harus sekarang juga nih. Baru juga ngelarin tugas, masa harus nganterin mama sih pasar. Ya udah nih ya, mama pergi ke pasar sendiri ya. Iya, nganterin ya. Mah, lihat buku ada nggak yang ada gambar dua garis birunya? Awas ya kalau mama cari ada. Iya, makanya kau cari itu yang benar. Iya, makanya kau cari itu yang benar. Kak, kamu tidur-tiduran doang, nganggur gitu, ngabisin sabun di kamar mandi. Tuh, lihat anaknya Pak Yono. Dia aja sekarang udah bisa kerja. Hei, Mak, sekarang abang udah dapat kerja nih. Di Pertamini, lumayan lah, gajinya 20 juta per bulan. Kak, kamu kerja di Pertamini, gaji 50 juta. Tuh, lihat dong, anaknya Bu Cece. Dia kerja besi eceran, gaji 1 juta. Jam segini baru pulang, lihat jam berapa sekarang? Itu tadi, abis bantuin temen jual pelan Pampers. Kasian gak dibantuin. Kalau orang tua ngomong tuh dengerin. Kamu malah ikutan ngomong, masuk masa santun kamu sih. Kamu habis dari mana aja sih? Jam segini baru pulang, lihat jam berapa sekarang? Kalau orang tua ngomong tuh dengerin, jangan diem aja. Punya kuping kan kamu? Mengapa selalu aku yang goblok!